Nah, ini adalah jalur pendakian gunung. Kita angkut 3 karung sekaligus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, temanku semua. Jumpa lagi dengan saya Tri di channel Desaku Istimewa. Nah, teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan mampir serta menyimak video ini ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk busukan ke sebuah kampung indah yang berada di bawah Gunung Bismo, tepatnya di Dusun Pulosari, Desa Campursari, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Dusun Pulosari ini berjarak sekitar 7,1 km dari Candi Arjuna di kawasan dataran tinggi Dieng, dengan waktu tempuh sekitar 17 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4. Sedangkan dari kota Wonosobo, Pulosari ini berjarak sekitar 33,9 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 12 menit dengan kendaraan roda 4. Alhamdulillah cuaca pagi ini begitu cerah, sehingga kita bisa maksimal di dalam menikmati suasana dusun ini. Oke teman-teman, kita akan segera memasuki area pemukiman warga Dusun Pulosari ini ya. Nah, di depan kita ini adalah gerbang dari pemukiman warga Dusun Pulosari ini ya teman-teman. Masya Allah teman-teman, nampak di depan mata kita ini adalah sebuah bangunan masjid yang begitu megah dan indah ya. Saya begitu takjub melihat suasana kampung ini ya. Udara di sini juga seger banget pokoknya. Dalam ibu. Oke, beri ku. Oh, nggih. Saya ibu nek iki dusun mendi? Dusun Campursari, Pulosari. Campursari. Campursari kan pejukuan, nah yeah. Iki asline Pulosari. Pulosari. Pulosari itu nama dukuhnya. Nama dukuhnya. Campursari nama Campursari, desanya. Campursari. Nama apa ya? Oh, kelurahan. Oh, nama kelurahan. Dusun Dusun Pulosari, Kelurahan Campursari.
berada di Dusun Polosari, Desa Campursari, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah ya. Di sini ada sebuah masjid yang sangat megah ya. Nah, ini seperti masih belum finish 100%. Bawahnya juga masih ada bekas di apa ya, belum di keramik segala macam ini. Suasana pagi sekitar jam 7 kurang seperempat. Pagi ini kebetulan sangat cerah sekali ya. YouTube Pak. Iya. Saya Budi. Saking desaku istimewa. Monggo. Jogja nggih. Napa niki, Pak? Kendang. Kok kendang? Ngajeng di sate niki. Nggih. Tegalane Budi, mriku. Wah. Oh iya. Tepi. Wah. Gunung napa? Gunung napa? Bisma. Oh, ini Bisma atau Gunung Sunda? Oh. Ternyata Desaku Istimewa. Desaku Istimewa. Nggih. Kete ceng nggih. Nggih, matur nuwun. Lancar nggih, Pak. Amin amin amin. Masuk dulu, Mas. Nggih, matur nuwun. Nek kabeh anu nang ngono li anyis di geni nggih. Nggih niki, Pak. Monggo. Nggih, matur nuwun. Nggih. Apa derek kula niku? Ah. Di Bedet teng pundi pasare? Niki di Bedet. Oh, di Bedet. Niki apa? Kedatang pengepola, bagai di pedagang. Oh, pedagang. Oh, biasa nih. Oke, Pak. Oke, Pak. Tangkut 3 karung sekaligus nih. Nah, ternyata lokasi Dusun Pulau Sari ini berada di bawah persis Gunung Bisma ya. Sebelah sana itu adalah Gunung Bisma. Masya Allah teman-teman, Pulau Sari ini keren parah pokoknya. Di samping dari Dusun Pulau Sari ini ada jalur pendakian menuju Gunung Bisma. Nah, ini adalah jalur pendakian Gunung Bisma. Ini jalur pendakian Gunung Bisma. Nah, jalan ini selain sebagai jalur pendakian ke Gunung Bisma, juga merupakan jalur warga menuju ladang ya. Di mana warga Pulau Sari ini sebagian besar berprofesi sebagai petani.
dan alam di sini pun juga sangat mendukung untuk pertanian. Apa di sini juga banyak sekali peralon-peralon saluran air. Gimana Bu? Mandi ya? Bangun melampan juga. Bagian atas dari Desa Campursari atau Dusun Pulau Sari. Nah, teman-teman bisa kita saksikan bersama betapa suburnya lahan pertanian di Dusun Pulau Sari ini ya. Sayur-mayur tumbuh begitu subur, air pun begitu melimpah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai akhir ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.